Mitra NASA tercinta, pada kesempatan ini tim NASA berada di lereng Gunung Argopuro, tepatnya di lahan tanaman kentang milik Bapak Yusuf di Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana penggunaan dan hasil yang didapat oleh Bapak Yusuf mengenai produk-produk NASA pada tanaman kentang, kita ikuti wawancara tim NASA dengan Pak Yusuf. Selamat siang, Pak Yusuf. Selamat siang. Ya, kami dari tim NASA, saya dengar Pak Yusuf sudah menggunakan produk NASA ya? Iya. Pertama-tama Pak Yusuf perkenalkan diri, nama dan alamat Bapak, kemudian kenal NASA dari siapa, Pak? Nama saya Yusuf dari Desa Bermi. Pertama kenal NASA dari Mas Siful. Ini luas tanaman kentang Bapak ini berapa hektar, Pak? Yang ini 1 hektar ini. Jumlah pohonnya sekitar 30.000. Jenis tanaman kentangnya apa, Pak? Jenisnya Granola Jerman lokal. Ini baru umur 75. Dan produk yang digunakan itu apa saja, Pak? Untuk kentang ini, pertama saya pakai Gelio untuk penanggulangan penyakit layu fusarium. Pokoknya biasanya orang sini ngomongnya slemati muda itu, Pak. Ya, pakai Gelio disemprotkan ke pupuk kandang yang sebagai pupuk dasar. Terus pupuk daunnya memakai POC NASA. Ini untuk memenuhi kebutuhan mikronya. Oh, nggih. Ya, makronya saya pakai pupuk SP ZA KCL. KCL. Ya. Cara penggunaan POC NASA ini disemprotkan pada umur berapa saja, Pak? Kalau POC NASA ini mulai tumbuh sudah saya kasih yang ini sekitar umur 25 35. Terus setelah 45 hari ditambah ini satu botol ini untuk satu drum, iya. Ditambah hormonik satu botol kecil ini untuk satu drum ukuran 200 liter. Liter ya? Iya. Satu botol POC NASA, satu botol hormonik. Itu disemprotkan umur 45 hari. Kemudian, Pak, penggunaan pupuk makronya itu diberikan pada umur berapa, Pak? Itu sebagai pupuk dasar, biasanya saya pakai dalam 1 hektarnya 1 ton untuk pupuk dasarnya. 3 kintal ZA, 3 kintal KCL ditambah 4 kintal SP. Setelah itu pada usia sekitar 1 bulan setelah pengemburan tanah untuk pupuk susulan saya beri ZA. Iya. Berapa, Pak? Untuk luas 1 hektar 5 kintal. 5 kintal. Iya, jadi 1,5 ton per hektar. Bapak bisa menjelaskan kelebihan-kelebihan setelah menggunakan produk NASA dibanding sebelum menggunakan produk NASA? Iya. Sebelum menggunakan pupuk NASA yang pasti dilihat sekarang ini anu, waktu penggunaan Gelio itu sudah terasa. Kalau sebelum pakai Gelio itu sekitar 5% lah matinya dalam 100 bisa 5 pohon. Sekarang setelah menggunakan Gelio bisa ditekan dalam 100 pohon kira-kira cuma 1 pohon. Penggunaan pupuk daunnya sudah terasa juga sudah sekarang. Daunnya lebih lebar, lebih tebal, dengan ketinggian pohonnya bertambah. Batangnya lebih kokoh, meskipun tinggi, nggak roboh. Kalau sebelumnya dulu kan, saya ingin tanaman itu pendek, tapi pohonnya kokoh. Ya, sekarang sudah berubah dah. Meskipun tinggi, tapi kokoh. Tambah besar, tambah banyak, nanti umbinya ya. Kemudian dari jumlah umbi, tak? Jumlah umbi per pohon ini berapa, Pak? Dibanding sebelum menggunakan, kemudian warnanya itu gimana? Yang sangat terasa itu warnanya, Mas. Kalau dulu warna kentang di sini itu agak kuning juga, tapi agak gelap, kuning buram itu ya. Sekarang bisa kuning cerah. Perkembangan yang sangat terasa di bobotnya. Ya, biasanya hanya satu pohon itu 0,5 kilo, sekarang sudah mencapai 800 gram. Berarti ada peningkatan. Dalam populasi 30.000 per hektar bisa diperkirakan sudah 20 ke atas hasil produksinya dengan jenis
bibit lokal dengan perlakuan standar ditambah NASA. Sebelumnya biasanya berapa, Pak? Sebelumnya saya perawatan standar dengan bibit lokal itu sekitar 15 ton per hektar, ya. Sampai umur 75 hari ini untuk lahan seluas 1 hektar ini menghabiskan berapa botol NASA, berapa botol harmonik, Mas? Ini sekitar penambahannya sedikit ini, cuma sekitar 7 botol POC NASA. Yang ini sekitar 3 botol POC NASA. Jadi cuma sedikit pemakaiannya. Penambahan produksinya terasa sudah. Ya. Terasa ini cuma 7 botol POC NASA, 3 botol harmonik. Ini sekitar 210.000 ya. Padahal tadi ada peningkatan dari 15 sampai 24. Berarti 9 ton. Padahal harga per kilonya berapa, Pak? Standar harga kentang rata-rata 2.000. 2.000 kali 9 ton berapa, Pak? 18 juta ya. Berarti Bapak untung 18 juta ya, Pak ya. Luar biasa sekali, Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf atas waktu yang diberikan. Demikian pemirsa NASA, bincang-bincang tim NASA dengan Pak Yusuf yang telah menggunakan produk-produk NASA, di antaranya dengan menggunakan Glio sebagai pencegah penyakit layu, kemudian POC NASA dan Harmonik. Ternyata dengan luasan yang 1 hektar, Pak Yusuf mampu berproduksi kentang ini kurang lebih 24 ton yang sebelumnya tanpa menggunakan NASA hanya 15 ton. Ini merupakan suatu hasil produksi yang luar biasa, dari ada peningkatan sekitar 9 ton. Demikian reporter Agus Budi dan kameramen Agung Puruhito melaporkan dari Krucil, Probolinggo, Jawa Timur. Salam NASA.